Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Halo para sahabat yang jos, gandos, dan top markotop dimanapun Anda berada. Cerita Bang Eros Putra Toraja kali ini tentang sepenggal waktu bersama para bocil berenang di waktu mendekati senja di Hotel Claro Swimming Pool. Oke, mari kita game on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan liburan bisa menjadi alternatif penghilang stres ketika disibukkan dengan aktivitas kerja yang selama sepekan ini. Tak sedikit warga kota yang memilih hotel sebagai destinasi berlibur bersama keluarga. Fasilitas kolam renang terkadang menjadi pertimbangan utama untuk menghabiskan waktu liburan. Saat ini, para penggemar olahraga renang memiliki banyak pilihan untuk memanjakan diri mereka di sejumlah hotel berbintang. Salah satunya adalah Hotel Claro Makassar. Hotel bintang 4 ini memiliki fasilitas sky garden dan swimming pool. Kolam renang Hotel Claro Makassar merupakan kolam renang hotel terbesar di kawasan Indonesia Timur. Kita bisa bersenang-senang sambil berenang dengan bebas dan leluasa di kolam renang yang satu ini. Bagi Anda yang mempunyai buah hati, sangat direkomendasikan menjadi salah satu fasilitas anyar yang dihadirkan oleh manajemen Hotel Claro tersebut. Pasalnya juga disediakan area bermain anak, play kids, dan taman yang indah dengan konsep outdoor. Kemudian terdapat kolam khusus bagi anak-anak. Sky garden dan swimming pool sering menjadi lokasi untuk sejumlah hajatan istimewa. Misalnya pernikahan, gathering, ulang tahun ataupun gala dinner dengan kapasitas 500 orang. Dan dibuka setiap hari dari pukul 6 sampai pukul 10 malam, guys. Kolam renang di sini memang bisa dikatakan multifungsi. Tak heran jika para pengunjung dan tamu hotel dari Hotel Claro merasa betah dan sangat puas jika berada di tempat ini. Fasilitas di sini gratis bagi tamu in-house atau yang menginap di hotel ini ya. Sedangkan bagi pengunjung ataupun tamu umum dikenakan biaya sebesar Rp75.000 per orang.
Nah teman-teman, karena waktu sudah menjelang senja, akhirnya kami semua harus kembali ke rumah. Dan itu adalah pengalaman kami berenang di kolam renang Hotel Claro Makassar. Untuk alamat Hotel Claro bisa dibaca di deskripsi di bawah ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap jos, gandos, dan top markotop.